AC Milan menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan pemain yang dipinjamnya dari Real Madrid, Brahim Diaz. Dilansir Tribun Gorontalo.com dari Sempre Milan pada Kamis, 1 Juni 2023, hari penentuan nasib Brahim Diaz di AC Milan akan segera tiba. AC Milan mengincar kesepakatan permanen untuk Brahim Diaz, sang gelandang serang yang terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2025 itu. Untuk diketahui, masa tinggal Brahim Diaz bersama klub Rossoneri sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid akan habis pada akhir Juni 2023 mendatang. Brahim Diaz datang dari Manchester City ke Real Madrid pada 2019, kemudian sejak 2020, pemain Spanyol berusia 23 tahun itu dipinjamkan ke AC Milan. Milan News mengonfirmasi bahwa manajemen AC Milan sedang mengerjakan pembelian Brahim Diaz setelah 3 musim dipinjamkan ke klub dari Real Madrid. Rossoneri ingin membeli Brahim Diaz secara permanen dengan harga sekitar 18-20 juta euro dan memastikan dia bertahan setelah musim panas. Tetapi Real Madrid dapat membawa Brahim Diaz kembali dan mempertahankannya di skuad setelah perpisahan Marco Asensio dengan status bebas transfer. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!